Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke YouTube saya. Sorry lah lama tak update sebab sebab bulan ni actually, bulan ni kan I banyak gila-gila assignment tau. Tak banyak gila-gila assignment. And then susah tau nak belajar online, nak buat assignment, like nak belajar sendiri tanpa bimbingan para guru rakan sekolah. Gunung dah naik bercabang. Lagu lain je, lagu lain je. Okay, so I'm so sorry sebab lama tak update. And last pun video I apa, tapi don't care, yang penting I update, okay. Dan kali ni I nak buat my first Aliu. I nak buat my first raya vlog. Kali ni lain sikit lah sebab kita semua kita beraya di KL. Selalunya, kejap I nak bercerita, so kita duduk sikit. Selalunya setiap kampung, setiap tahun I beraya dekat kampung. Kampung I kat Melaka, kampung I meriah gila babi. Sebab itu mencarut sebab itu ikhlas daripada hati. Sebab like macam selalunya malam-malam ni aku dah balik kampung, dah bakar lemang, dah buat ketupat. Tapi apa kenanya? Sebab corona bodoh ni, aku dekat sini. Bodoh ni corona, bodoh. Bukan tu sajat. Tapi tak apalah, kita akan macam kita akan make it. Sebab tu saya nak buat vlog supaya nanti bila-bila dah lama macam saya suka-suka balik. Ingat lagi cerita vlog raya dekat KL for the first time in forever. I beraya dekat KL. You know, I kan selalu sumpah semua hidup aku raya kat KL first time. I'm so sad. Tapi nak buat macam ni kena terima kenyataan lah. Sebab kalau tak kena buat macam ni, at least kau raya juga kan. Walaupun kau raya kat KL, at least kau raya juga lah kan. Kau faham tak? Dengar kan? Faham kan? So tak apa, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita saya membawa anda vlog raya saya 2020 Aswahiri. Okay, hari ni adalah malam yang ke-30 puasa. Bukan malam raya lah, malam 30 lah. Hantar kau lah. So first thing I nak buat adalah I nak pergi rumah kawan I. I nak makeover I punya rambut. Rambut raya kan, ni rambut ni dah lama kan. Macam 7K klik kan korang kata. Lambat lagi. Okay, so I nak pergi makeover I punya rambut dekat rumah my friend. Sebab I malas nak buat sendiri. Actually kan korang boleh tengok I buat sendiri kan. Tapi kali ni I malas. Kita boleh buat. So I nak pergi rumah kawan I. Rumah kawan I jiran like 2 lorong macam tu je. Senang. So dia pun like pernah ada experience on color-color rambut ni sebab dia kerja salon. So marilah kita tolong. Nak tahu apa? Stay tuned. Okay, sekarang menunjukkan pukul 1:38 pagi. Tak ada apa-apa kan belakang? Tak ada sebab bulan puasa. Takutlah lagu tu buka tiba-tiba. Jangan, nanti aku kena copyright, mampus hidup aku. Okay, so kita pergi rumah kawan kita. Walaupun selang 2 lorong je, tapi aku tetap nak naik kereta. Sebab apa? Sebab saya pemalas. Kau gila nak jalan kaki pukul 1 pagi lah. Takutlah aku kena rogol. Jangan rogol saya. Macam tu, bahaya ya. Okay, so mainlah kita pergi rumah beliau. Okay, so sekarang rambut kita tengah on the way. Ni hairstyle kita, hi Kiss. Hi. Dan juga penonton. Hi Elle. Buat resume, tak fokus. Ada gelap. Bodoh, okay, so marilah. Ting, ting, ting. Berkilat. Berkilat dah hair aku. Tunggu je dah. Lah, otak kepala aku. Weh, muka aku macam bola se. Macam kepala aku singit. Cuma tengok. Ambil lah. Cibai lah. Kau ingat aku apa cermin? White. Wepir keluar apa jerawat. Okay, so kita dah color. Dia nampak macam warna merah tapi bukan warna merah je. So kita kena tunggu. Nampak tak? Takutlah kena maki. Okay, so hari ni adalah hari terakhir sahur. Sahur terakhir. So kita makan buttermilk chicken. Nampak tak? Have makan sahur buttermilk chicken. So inilah last sahur untuk 2020. Tahun 2020 terakhir. Hai, okey, so saya dah pagi dan cuba teka apa yang saya kena buat. Tada, saya nak kena mop satu rumah ya. Okay, di dapur pula kita dah rebus ketupat segera ataupun nasi empit. Mampus korang sama je. Dia dah gemuk-gemuk. Okay, so kita nak beli gas. Gas dah habis.
Gas dah habis. Gas dah habis. Kemas punya kemas rumah, tiba-tiba rambut panjang dah jadi perempuan lah, jadi anak dara. Okay, so sekarang apa lagi Mah? Kita nak buat apa lagi? Nasi kita tukar baru. Berlalulah sudah ramai kan. Ha, lap sofa? Sofa kena lap ke? Okay, so sekarang ni kita tengah pasang langsir. Langsir baru, belum dah raya. Lah baru ke? Langsir yang baru basuh. Betul. Kita masih old style guna benda ala ni. Eh, ni rosak. Ini Pimpin, ada lori ke? Tak ada, so marilah kita pasang. Okay semua, hai, kita dah settle masak. Kita dah settle kemas rumah semua. So, saya pun dah tukar baju. Nampak tak? Rambut saya tak nampak lagi. Tak boleh reveal. Kena reveal esok. Okay, so kita nak... Apa nama tu? Kita nak berbuka lah. Bodoh dah putus jurai. Ni adalah terakhir kita berbuka di bulan Ramadan tahun 2020. So, jadi marilah kita berbuka lepas tu. Dah raya! Okay, ni lauk sambal ayam kita. Sambal ayam sos. Dan juga ni kita ada rendang. Tada, kita tak tahu eh. Dan juga kita ada kita punya nasi impit. Tada. Selamat berbuka buat kali terakhir untuk bulan 20. Eh, bulan Ramadan 2020. Kita makan mangga je. Tak ada lah. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Eh, azan lah minum air. Anak itu mancing bongoh. Mira. Dia baling, dia terkejut bodoh. Itu memang bunga api. Mira, idea untuk pijak yang bunga. Api dah kata. Kita nak letak dalam peti surat. Tadi tu. Okey dah. Eh, tapi lah aku rakam. Dia paling bodoh ya sebab dia bawa ni. Kamu tak ada. Itu paling longkang. Oh, kuat-kuat boleh lah. Mira buat ritual. Okey, so selepas kita dah main bunga api, kita kena panaskan kita punya rendang. Sebab apa? Sebab takut esok tak elok kan makan pagi. Rendang dan juga sambal ayam kita dah masukkan ke dalam itu. Eh, bengkak. Tu. Selalu tentang sini kat kampung, kita akan panaskan rendang. Ikut time-time Melaka. Kita kan kat London. So sekarang aktiviti kita adalah masukkan kuih ke dalam balang dan menangi iPhone 11. Eh, pertandingan pula. Kita masukkan. Dah buat. Bye. Nak pergi panaskan sambal. Dah raya. Morning everyone, kita dah raya hari ni, dah hari raya. Dan aku baru bangun sebab dekat KL kan. Ni kalau kat kampung ni dah pukul 7 dah. Macam tu dekat telinga aku, tapi dekat KL pukul 8 ke, nak pukul 9 sekarang. Dah bangun, okey dah lah. Cuma ya kita bersiap-siap, aku tak muka aku ni macam ketumbuk. Okay, so inilah saya sekarang. Ready untuk saya bersiap ya. Okay, so kita dah kerja Melayu, nampak tak? Tididing, kita punya warna pink hari ni tahun ni. Dusty pink. Eh, sama dengan bumbung lah. Ya Allah. Tapi tak apalah, kita lagi cantik pada bumbung tu tak. Dan rambut I pun I dah setel kan. Letak I punya rambut. Nampak tak? Kacau tak Suhairi hari ini. Macam I nak bagi dia berombak-ombak macam like pantai. Macam tu. Afif, mari sini. Dia nak siapkan Afif pula. Jom. Ini dia Afif. Kita pakai baju dia. Ya. Jadi kita makan. Ya. Ini jadi pak nak datang semua datang. Suafi jangan kenakan. Ya. Ini wangi ya sekejap. Wangi lah. Ni. Kat bibir. Ini lip gloss. Ini je. Dia lip gloss. Sini kat bibir. Hey. That's
Okay dah, dia memang itu dia kalau nampak orang bersiap kan, orang pakai lip gloss apa, dia mesti nak pakai, nak pakai perfume juga. So, apa kita bagi dia? Ya, ambil. Okay, sekejap, saya nak siap lagi. Walaupun aku rasa macam dah siap, tapi saya nak siap lagi, nak touch up. Okay, so kita dah bersamping dia. Nampak tak bersamping tiba-tiba. Jadi, sementara kita tunggu semua siap. Okay, sementara kita nak tunggu semua siap, which is kita punya adik, my mom semua kan perempuan make up lama nak mampus. Aku make up juga tapi tak ada lah, pakai lip gloss dengan lip tint je, nampak tak? Muah. Okay, so marilah kita buat benda paling penting sekali yang kita perlu buat setiap hari raya, itu TikTok lah. Tiba-tiba TikTok, mana ada baru tahun ni nak buat. Okay, jom marilah saya nak buat TikTok sekejap. Sementara tunggu diorang kan. Okay, so sekarang ini kita nak selfie lah macam biasa. Nak selfie, make sure belakang tu cahaya. So nanti gambar korang akan jadi cantik gila lah macam ni, nampak tak? Siapa tu? Siapa tu? Siapa ni? Siapa ni? Camera lights. Oh, bapak aku call. Okay, final look kita adalah kita spray minyak wangi, jangan lupa. Spray minyak wangi kat rambut pun kena spray. Cepatlah. Diamlah. Kat rambut kena spray supaya macam kita macam, ya saya. Ah, ada wangi. Mira tak Mira? Alah, Nabila Razali cumi-cumi bodoh ni. Tak muka dia Nabila Razali campur air dia jebat, jadilah Amira bodoh. Okey, jom turun. Cepat. Okay, so sekarang ni kita nak ambil gambar ramai-ramai. Fokus lah bodoh. Okay, fokus. Kita ambil gambar ramai. Kalau kat rumah I ni, pot dia tepi lorong ni. Sebab lorong ni macam cantik lighting dia. Kalau kat kampung, dia dah mengah bodoh. Turun tangga rumah je pun. Rambut aku. Okay, jom kita ambil gambar. Nanti I bagi tu ni. Kirimkan gambar I dekat IG. Rambut dia. Angin je, berangin je. Aduh, tudungku. Mana tudungku? Afif mana Afif? Afif dah lari dah. So inilah pokok kita orang di lorong. So marilah kita ambil gambar. Dah selesai. Tak sikit. Rumah yang tadi. Tunjuk sikit. Hujan lah. Falong eh. Sesi memotong. Motong apa ini? So ada tetamu datang, kita punya pak andak kita. Ha. Lah sama kali. Hai Naura. Naura. Nampak dia comel je. Ni kita punya sambal ayam sos, rendang. Apa ni rendang ayam kan? Dan juga lemang. Alah nak tunjuk cincin ke belagak je. Alah, lebih Razali bodoh ni. Salam makcik. Makcik Ona. Ya Allah, tudung dia. Takut sangat. Tudung okey? Tudung? Ha? Bibi. Dah lawa-lawa tapi kena buat air. Tak lawa pun silap ayat. Dah buruk kena buat air. Alah, dur. Dorang ni. Salam. Jom ni. Tok muka dia. Muka dia kejung je. Tangan-tangan tu. Tercekik. Okay, saya dah mesti dapat. Okey. Merokok tak kan? Terima kasih. Sok-sok ke titik. Tak ada titik pula. Okay, kita FaceTime dengan cousin kita daripada jauh. Hai. Oi, Pak Alam, aku takut lah. Hai. Aduh. Oh, cik Pak Nazam. Pak Nazam kurus. Kakak. Pak Nazam punya perut nak pergi mana? Lah, member kita datang nak bagi nasi. Assalamualaikum.
Buka anjing ah. Hai, apa ada, ada delivery apa ni? Okey, ni ada nasi dagang. Nasi dagang. Oh, duduk mana? Ha? Duduk mana? Duduk sana kan? Duduk kat rumah. Jauh betul antara sini. Terima kasih. Selamat. Selamat Hari Raya. Selamat. Salam corona. Ah, so kita ada lagi tetamu lain. Zain. Ya Allah, makan apa tu? Ni, saya budak ni. Lah, ni dah kenapa lah? Lah, kenapa ada ada limau ke? Lah, ada kucing kat sini lagi. Ya Allah. Hai. Tak nak buka tudung. Bagus. Makan Mira. Dia tak makan, kau dah makan botol je. Botol. So sekarang semua dah balik. Dah kosong. Dah sunyi, dah mengantuk. Tapi tak apa sebab kita makan kek dulu. Sebab kek lebih pising orang belakang. Tak ada cakap je lah. Okay, so kita nak makan dulu, kita nak tidur. Lepas sekejap lagi petang nanti kita nak pergi rumah kau. Lepas kita nak pergi rumah ayah kita pula. Macam kita nak gimana. Lepas sekolah kau. Lepas sekolah kau. Lepas sekolah kita tidur dulu. Kita makan dulu, okay? Kenapa hidung aku merah? Mungkin sebab kena colour rambut kot. Ah, apa hidung merah. Okay, so sekarang pukul 3 petang. Ah, nak tidur sekejap sebab penat gila. And then, siapa pula bertukang tengah hari buta ni? Lah. Okay, so kita nak tidur sebab petang sekarang. Maybe nak pergi rumah my dad or nak pergi rumah my my mum. Kalau dekat kampung ni sekarang ni, aku dah pergi beraya tau. No. Kalau dekat kampung sekarang ni, orang non-stop like serang rumah nenek ai. Like datang tak sebab so ai lah tukang isi kuih. No, ai tak isi kuih. Ai tukang tayang muka je. Perempuan-perempuan yang bersepinggan sediakan makanan sebab kat rumah nenek ai tu famous. Kat kampung tu lah, orang datang lah, tu ai semua tu lah. Macam kat sini macam sunyi, macam kosong. Kosongnya ya. Takpelah. Tahun ni mungkin lain, tahun depan kita luar biasa. Aku balik. Aku tunggu kalau tahun depan. Hopefully COVID bodoh ni dah tak ada lah. So marilah kita nak tidur sekejap. Okay, so sekarang ni kita nak pergi jalan-jalan raya. So bukan macam Melayu lagi. Lighting ni ada apa ni? Oh, hari ni Mama dapat bawa kereta. Hai, malas. Hai, Rin. Kita nak pergi rumah kau Mama. Lepas tu tik-tik pergi rumah Baba pula. So marilah. Hello. Oi, mana sini? Mana sini? Mana sini? Ih, gemuk ni sibuk je. Orang raya dia tiba-tiba datang sini. Hei, mana sini? Miau, 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 miau. Vlog tak kau? Miau. Okay, so sekarang ni kita fokus lah. Kita nak pergi rumah Baba. I'm very excited. Apa? Telephone. Kita jumpa kucing. Miau, miau. Kucing nama LV. Selalu pergi rumah Baba. Kita selalu raya tak pergi rumah Baba sebab jumpa kat kampung. Kampung lain lah sebab kampung my dad dekat je dengan kampung Imam. Okay, so mari kita pergi. Sini kita ada adik Riz. Hai Riz. Hai. Senyum. Haa, tak tu. Haa. Cui. So bye-bye. 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 Okay, ni kita ada sambal ayam. Resepi turun-temurun. Bye Baba. Tu Baba. Nampak lah. Subuh-subuh. Eh, Bapak dah pergi subuh ni. Pas mayang. Kita makan. Sampai pun ada ni. Ni degap ni daging. Ni rendang daging ni Bapak beli kat kawan. Tapi manis tadi. Tak sedap. Ini Bapak masak. Sambal. Bye. Senyum. Bye. Mana dah ambil jom. Balik dah. Bye. 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 Jumpa lagi nak ikut. Nanti elok datang. Bye. Okay, so sekarang ni kawan-kawan kita datang. Mati tak bodoh. Afif tengok je. Macam benda lah manusia sekarang ni kan. Nasib baiklah aku tak faham apa-apa sebab aku okay you. Lah tiba-tiba. Okay, so diorang semua dah balik. Diorang datang buat TikTok je. Terkejutlah tiba-tiba bunyi. Diorang datang buat TikTok je. So sekarang ni I nak kemas dapur sebab
I rasa I punya vibes raya tu macam dah habis. Sebab dah hari ni pun dah habis, dah pukul 12. Sebab macam panas pula. Sebab macam kalau kat kampung kan, raya kedua kita orang pula attack rumah-rumah orang. So macam esok kita kan boleh keluar pun kan. Sebab kerajaan pun bagi keluar like boleh berziarah-ziarah satu hari je. So macam dah tak ada dah raya punya mood tu. So macam marilah I nak kemas-kemas dapur sikit. Lepas tu kita nak tidur. Sedihnya raya. Raya tahun ni adalah raya yang paling chill. Yang macam kita, oh tak ada apa-apa, just duduk rumah. Like orang datang makan. Eh seronok-seronok lah, dapat lah mood raya tu juga. Sebab ada social media kan, kita dapat call orang. Dapat call orang jauh semua, dapat bercakap dengan orang jauh semua whatsoever. Tapi itulah, kita dapat jumpa orang kan. Tak dapat feel yang betul-betul raya macam biasa. So tak apa, asal kita still boleh beraya, betul tak? Okay, so aku nak kemas dapur ya. Kau sabar jap. Mana aku nak letak kamera aku ni? Muka masuk kuali lah, masuk kuali. Okay guys, so air pun dah penat. And so dah hari pun dah malam, esok pun raya kedua macam tak ada pergi mana sangat, di rumah je. So I rasa vlog I sampai di sini sahajalah. Dia macam sedih sikit sebab tahun ni kita tak dapat balik kampung and tak dapat raya beramai-ramai kan. Kali ni I dapat raya dengan beberapa orang and then adik-adik my mom pun adalah juga. At least macam meriah lah sekejap. Walaupun sekejap tapi I rasa lama juga tau sebab dalam pukul 9 sampai pukul 3 baru dia balik. Tak pun sedengar kanak-kanak riang yang wui. Ya serabut lah aku tapi meriah jugalah kiranya kan. Okay so walaupun rasa lain tapi kelainan ni lah yang I rasa kita akan ingat sampai bila-bila. Well at least kita kena bersyukur lah. At least kita dapat raya juga tau. Walaupun tak dapat raya sebab ada yang orang lagi tak dapat raya. Ada yang raya seorang ke apa ke. Tapi walaupun bagaimanapun kita yang penting kita beraya dengan berlainan pada tahun inilah. Gitu. Cantik kan nampak eh? Macam lembut. Bila dah mandi jadi lembut. Macam Ikhlas Shampoo sponsor lah saya. Masuk rambut pula. Orang puji kau. Kau nak masuk rambut aku pula. Okay so terima kasih guys kerana menonton. And saya ucapkan kepada anda selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin. Maaf kalau ada tercarut-carut yang membuatkan korang macam terguris hati walaupun tak kenal. Tapi macam spoiler mencarut aku ke? Macam tu ke? Kalau drama-drama lebih sikit ke? Saya minta maaf and akan ada banyak lagi drama untuk anda. So terima kasih kerana menonton saya punya vlog pada tahun ini. Walaupun first time buat vlog raya. Walaupun vlog raya kali ni lain sikit sebab I tak balik kampung. Tapi I still enjoy my raya. So I hope you guys pun enjoy your raya. And selamat hari raya and take care, okay? Bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay kalau nak tengok video-video yang lain korang boleh klik je dekat atas. So okay, bye bye.